Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bakal Tunas mau ngenalin keluarganya Sepatu Film atau Lili ya. Ini adalah jenis Manaloa Kingwood. Manaloa Kingwood sendiri mempunyai bunga yang sama seperti Peace Lily pada umumnya, yaitu putih ya biasanya. Tapi untuk Manaloa Kingwood ini udah ada nama kingnya, berarti itu adalah istilah untuk penyebutan untuk biasanya berdaun besar atau jumbo. Ada juga yang menyebutnya ini adalah Sepatu Film jenis jumbo. Nah, untuk spesifikasi lainnya yaitu tangkai pada daun, dia mempunyai kupingan-kupingan seperti ini. Ada kupingan-kupingan seperti ini. Sedangkan untuk Sepatu Film nanti akan kita bedakan tangkainya seperti apa. Nah, untuk daun pun lebih tebal dan lebih mengkilat. Untuk ukuran pastinya dia memang lebih besar, dan untuk ketebalan dia lebih tebal, dan untuk glowing pada daun dia memang lebih mengkilat. Artinya memang dia seperti berminyak. Lihat di sini. Nah, itu dia lebih cenderung mengkilat, dan warna daun pun hijau pekat, artinya hijau tua. Oke, kita lihat perbedaan pada tangkai Sepatu Film yang biasa. Ada beragam jenis Peace Lily, salah satunya ini yang saya punya. Dan ini antara perbedaan dengan yang tadi, dengan Manaloa Kingwood, adalah pada tangkai daun seperti ini. Dia cenderung bulat ya, tidak ada kupingan, walaupun ada jauh dari bagian atas daun. Artinya dia di tengah-tengah ada kupingan, tapi tidak membuka. Dia cenderung menguncup dan batang kecil seperti ini. Sedangkan untuk Manaloa lebih kekar dan lebih pendek. Untuk jenis daun, ini cenderung juga lebih tipis dibanding Manaloa Kingwood. Dan untuk serat-serat daun hampir sama. Untuk ukuran, ini tidak bisa besar seperti Manaloa Kingwood pada umumnya. Ini berdaun standar, dan untuk warna hampir menyerupai, namun sedikit agak hijau muda. Dan pada pinggiran daun, jenis Peace Lily yang ini adalah sedikit bergelombang, artinya keriting. Ini baru saya perbandingkan dengan satu jenis ini dengan Manaloa Kingwood. Sebenarnya ada banyak sekali jenis Peace Lily, ada yang variegata maupun yang agak keriput. Nanti kita di video selanjutnya akan kita terangkan beberapa jenis Sepatu Film atau Peace Lily. Nah, untuk masalah harga, Manaloa Kingwood harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan Sepatu Film biasa. Emang Manaloa Kingwood itu sangat jarang, emang agak sedikit langka. Ini kebetulan saya hasil hunting kemarin, sambil jalan-jalan saya lihat ada ini. Ini saya ambil, ini dihargai Rp100.000 untuk ukuran seperti ini. Ini masih ukuran S sebenarnya ini, ukuran kecil. Namun saya memang mengambil utuh pada bagian batang ke bawah atau bonggol, karena nanti akan saya propagasi atau perbanyak. Untuk perbanyakan sendiri sama saja dengan Peace Lily yang lainnya, yaitu potong bonggol, kemudian tunggu anakan dari bonggolan. Nah, seperti inilah propagasi atau perbanyakan dari tanaman Peace Lily atau Sepatu Film. Jadi ini bonggolan bawah, dan ini adalah anakan-anakan atau tunas-tunas baru dari bonggolan-bonggolan seperti ini. Ini ada beberapa bonggolan yang saya tancapkan pada sebuah pot dan tumbuh serempak. Artinya emang dia lebih cepat ya, akan lebih banyak tumbuh seperti ini. Nanti kita tinggal memisahkannya saja. Manaloa Kingwood sendiri sama seperti ini propagasinya atau perbanyakannya seperti ini.
Nah, selain yang tadi, ini hasil hunting juga. Alhamdulillah dapat yang sedikit mau ke arah variegata. Walaupun rusak tetap saya ambil. Ini udah ada bercak-bercak kuning pada bagian tengah daun, dan untuk bagian pucuk baru terlihat pada pinggiran daun, akan kelihatan juga nih ke arah variegata. Tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin ini bisa jadi ataupun tidak ya, tapi tetap akan saya pelihara karena saya sendiri memang sangat suka dengan jenis tanaman seperti ini. Oke, untuk harga sendiri, untuk ukuran S emang masih bisa terjangkau, namun untuk ukuran jumbonya dia bisa mencapai sampai jutaan rupiah ya untuk tanaman Manalawa Kingwoodnya sendiri. Itu sedikit gambaran dan pengetahuan tentang perbedaan antara Peace Lily biasa atau Spatophyllum biasa dengan Manalawa Kingwood, si daun Spatophyllum jumbo. Ada istilah seperti itu. Silahkan untuk yang suka, saya udah kasih gambaran untuk ukuran S-nya sekitar, harga di pasaran sekitar 100.000 rupiah, dan untuk ukuran jumbonya sudah mencapai jutaan rupiah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu untuk teman-teman semua pecinta tanaman hias. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.